بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سوداريك قوم مسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات yang menyimak kajian ini dimanapun sekarang anda berada Rahimani wa rahimakumullah Pertama-tama sekali Saya mengajak diri saya sendiri Dan mengajak semua kita yang hadir Atau menyaksikan Acara ini Dimanapun berada Untuk bersyukur kepada Allah Taala Rabbul 'izzati wal jalalah wa rabbul jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'adaba Mari kita senantiasa pandai bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga yang Allah tabaraka wa taala selalu berikan kepada kita setiap hari dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Dan menjadi hamba Allah yang bersyukur bukanlah gampang, bukanlah mudah. Terbukti di dalam Al-Quran Allah berfirman, Wa qalilun min ibadiyasyakur. Dan sangat sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang pandai bersyukur. Dan terbukti di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qalilamma tashkurun. Sangat sedikit kalian bersyukur. Dua ayat di atas dan ayat-ayat yang lain membuktikan kepada kita secara nas syar'i Al-Quran bahwa ternyata Kebanyakan manusia yang hidup di permukaan bumi bukanlah manusia yang bersyukur, karena yang bersyukur sedikit, kata Allah, berarti mayoritas yang hidup tak bersyukur, tak pandai bersyukur. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah wa taala Rabbul 'izzati wal jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu yang terpenting untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah selalu merasa diri tak mampu apa-apa. Selalu merasa diri tak bisa apa-apa. Selalu merasa bahwa itu semua karunia Allah. Bukan kemampuan kita. Bukan kepandaian kita. Namun karunia Allah dan kemudahan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Karena terlalu banyak manusia hidup di permukaan bumi sekarang ini, kalau mencapai sesuatu, pencapaian, mencapai sesuatu, nikmat, dia mengatakan ini karena saya adalah orang yang rajin, saya adalah orang yang bekerja keras. Ini adalah salah satu dari sifat yang membuat manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dia merasa bahwa apa yang dia telah capai, apa yang telah dia hasilkan itu karena dia. Dan inilah dia sifat korun. Allah tabaraka wa ta'ala ketika berbicara di dalam Al-Quran tentang korun, Allah mengatakan ketika korun ditanya oleh kaumnya, dari mana engkau dapatkan harta yang begitu banyak ini, Harta yang melimpah ruah ini, Korun berkata, Innama ala ilmin indi. Aku mendapatkan semua ini karena ilmu yang aku miliki, ilmu yang aku punya. Lihat, Korun menisbatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dinisbatkan kepada ilmu yang ada pada dirinya, bukan dinisbatkan kepada Allah. sehingga orang-orang yang punya sifat seperti ini setiap mencapai kesuksesan mencapai sebuah pencapaian bagus lalu ditanya kenapa bisa seperti ini dia mengatakan saya kerja keras saya orangnya selalu berusaha saya orang yang bekerja keras banting tulang kalau bahasa kita di di Indonesia mungkin di sini juga ada istilah banting tulang ini sifat-sifat koruna Atul Allah ya alih. Yang salah satu sifat Yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran Tentang sifatnya Qorun Maka nah, ndak kita Menisbatkan segala-galanya kepada Allah Lihat Nabi Sulaiman Alaihissalam salam Di dalam Al-Quran Allah Bercerita tentang Nabi Sulaiman Mengkisahkan kepada kita kisah Nabi Sulaiman Dimana ketika Nabi Sulaiman Ingin membawa is singgah sana Ratu Balkis dari Sabak Yaman ke tempat Nabi Sulaiman berada, yaitu Palestina. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentara dan bertanya, man "Yatini, bi Syiha, siapa di antara kalian yang bisa membawa untuk saya singgah sana Balkis dari Sabak ke sini?" "Kalau ifritun Minal Jin, berkata ifrit dari kalangan jin, anak bihi makamik, aku akan datangkan kepada engkau singgah sana Balkis." sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu ini. Artinya sebelum musyawarah ini selesai, singgasana balqis Balkis itu ada di sini. ilmun kitab dan berkata seorang yang punya ilmu dari kitab anaati kabihi qabla an ilaika aku akan datangkan kepadamu singgasana Balkis sebelum matamu berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu Seketika itu juga Sehingga sana Balkis ada di hadapan Nabi Sulaiman Dalam sekejap mata Pindah dari Sabak ke Yaman Dari Sabak Yaman ke Palestine Lihat setelah itu Rasulullah Allah memuji sifat Nabi Sulaiman Memuliakan sifat Nabi Sulaiman Memuji sifat Nabi Sulaiman Dan mengatakan Qala Falam marahu mustaqiran indah. Tatkala Nabi Sulaiman melihat sehingga sana itu ada di hadapannya, kal Nabi Sulaiman berkata, Hada min fadli Robbi. Ini semua adalah karunia dari Robku. Lihat kemana Nabi Sulaiman menisbatkan pencapaian itu, kesuksesan itu, pemindahan dari Sabak ke Palestina sekejap mata kepada siapa Nabi Sulaiman mengatakan ini nikmat siapa ini? nikmat Robku. Tidak engkau wahai Ifrit, tidak juga engkau wahai orang yang punya ilmu dari kitab. Pindahnya singgasana sana Balkis dari Sabak ke Palestina, Hada min fadli Robbi. Ini semua karunia dari Robku. Lihat beda Nabi Sulaiman. Lihat sebelumnya kita bicara siapa? Korun. Korun mengatakan ini dari ilmu dari aku. Karena ilmu yang aku punya Ilmu yang aku miliki Nabi Sulaiman Hada min fadli rabbi Ini karunia dari Rabbku Liya beluani Rabbku ingin menguji diriku Aashkuru am akfur. Apakah aku orang yang pandai bersyukur atas karunia-karunianya Atau justru aku adalah orang yang kufur kepada karunia-karunianya itu Manakala kita Bandingkan antara sifat korun dan sifat Nabi Sulaiman. Dua hal yang satunya adalah sifat yang dibenci oleh Allah, sangat dibenci oleh Allah, dan satunya adalah sifat hamba yang sangat disukai dan dicintai oleh Allah. Sifat korun menisbatkan kepada selain Allah, nikmat-nikmat kepada selain Allah. Sementara sifat Nabi Sulaiman selalu menisbatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hiduplah, wahai saudaraku, kaum muslimin dan muslimat. Saya selalu mengajak diri sendiri, mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk mahir dan pandai menjadi hamba yang bersyukur. Dan kata kunci menjadi hamba yang bersyukur adalah: selalulah nisbatkan segala nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nisbatkan kepada kita, diri kita ini tak bisa apa-apa. Diri kita ini tak mampu apa-apa. Kita memerlukan Allah dalam setiap apapun yang ingin kita lakukan. Oleh karena itu, zikir seorang muslim, zikir seorang muslimah yang diperintahkan Allah dan diajarkan Rasulullah SAW adalah La haula wa la illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tak ada kekuatan apapun. Illa billah melainkan hanya dengan Allah saja. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah tidak tidak punya kekuatan apa-apa. Tanpa Allah kita tidak punya upaya apapun. Tak ada kekuatan apapun. Maka ucapkan kalimat ini, rutinkan kalimat ini, lazimkan kalimat ini dalam jadi zikir harian kita. Tapi jangan hanya zikir lisan. Lisan yang mengucapkannya dengan menghadirkan makna akan zikir tersebut. Karena banyak orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah tapi di lisan saja. Hatinya tidak tidak memahami dan tidak mentadaburi makna daripada la haula wala quwata illa billah. Sehingga kesuksesan yang sedikit pun dia nisbatkan kepada dirinya. Dia katakan ini karena usaha saya, karena kerja keras saya, karena saya telah banting tulang, karena saya telah bertahun-tahun membangun perusahaan ini, membangun bisnis ini, dan saya punya ilmu manajemen, saya punya ilmu mengelola perusahaan dengan baik dan semacamnya dan semacamnya. dzalik. Kumpulkan korun dan kumpulkan manusia-manusia seperti korun itu yang mengatakan bahwa kesuksesan yang dia capai karena dia. Lalu saya ingin bertanya kepada mereka satu pertanyaan. Pertanyaan itu adalah wahai anda yang menisbatkan nikmat-nikmat kepada hasil kerja kerasmu sekiranya 20 tahun yang lalu sebelum engkau sukses ini 20 tahun yang lalu Allah hentikan nikmat hidup kepadamu bisa apa sekiranya 10 tahun yang lalu Allah hentikan nikmat oksigen kepada dirimu bisa apa engkau Bisa apa kita? Apa yang bisa? Apa yang mampu kita lakukan? Kalau Allah tidak berikan nikmat-nikmat besar seperti nikmat hidup, nikmat oksigen, nikmat jantung, nikmat paru-paru dan semacamnya. Bisa manusia berbuat sesuatu? Jangankan untuk mencapai ini, mencapai itu untuk bernafas saja nggak sanggup manusia itu. Tak bisa. Kalau bukan karena rahmat dan nikmat Allah. Oleh karena itu saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat mari nisbatkan segala nikmat kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita hari-hari ini adalah selesainya kita menjalankan ketaatan besar di bulan yang sangat mulia bernama Ramadan. Dan terpilihnya kita di antara sekian hamba-hamba Allah untuk menyempurnakan ibadah Ramadan di tahun ini. Ini adalah nikmat besar yang Allah tabaraka taala karuniakan kepada kita. Kenapa? Karena Ramadan sebelum ini kita bertemu saudara-saudara kita. Kita bertemu saudari-saudari kita yang bersama kita Ramadan sebelum ini. Namun Ramadan ini tidak lagi bersama kita. Padahal bukan orang yang sakit. Allah tabaraka wa ta'ala cabut nyawa kita mereka seketika bisa dengan kecelakaan di perjalanan dan yang lainnya. Dan juga bahkan di dalam bulan Ramadan sendiri kita masih dapat berita atau informasi tentang saudara kita meninggal dunia, si fulan dari saudara kita yang meninggal dunia, fulanah dari saudari kita meninggal dunia, tak bisa menyempurnakan Ramadan hingga akhir Ramadan. Betul atau tidak? Semua itu karunia dan nikmat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Maka hendaklah kita syukuri, nikmat-nikmat besar yang Allah Ta'ala ta karuniakan kepada kita. Kau muslimin dan kau muslimat, izinkan anak pada kesempatan yang berbahagia ini, pada pertemuan kita, yang tidak direncanakan, dalam arti kata, ya bukan sesuatu acara yang memang, tapi Allah takdirkan Alhamdulillah, Allah mudahkan perjalanan menuju uh, negeri antum ini yang awalnya rencana rencana kita mau beridul fitri di kampung halaman tapi Allah takdirkan malah Allah takdirkan pertama kali dalam hidup anak berlebaran beridul fitri di di Malaysia dan alhamdulillah Ya, ini pertama kali dan juga pertama kali untuk kajian seperti yang tadi dikatakan oleh aku Abu Talha pengajian perdana pertama setelah eh, pandemi semoga Allah Taala katalah hilangkan dari permukaan bumi Amin ya robbal alamin. Yang ingin ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Mungkin selama Ramadan kita telah mendengar banyak tentang kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Dan kita telah mendengarkan banyak kajian atau tausiah atau kuliah dari para guru kita, para ustadz kita tentang kehebatan dan kemuliaan bulan Ramadan dan kehebatan dan kemuliaan keutamaan-keutamaan fadilah-fadilah tentang puasa itu sendiri kemudian juga keutamaan, fadilah-fadilah tentang malam-malam Ramadan, kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah tentang malam Lailatul Qadar, ya. tentang i'tikaf dan yang lainnya. Masya muslimin, dan satu Ramadan yang sudah kita lewati dengan segala macam kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, itulah kita lewati. Dan kita telah berpindah ke bulan Syawal. Dan Ramadan yang telah lalu, Ramadan yang telah kita lewati tidak akan kembali lagi. Tak ada yang namanya Ramadan itu kembali dua kali, enggak ada. Ramadan yang telah kita lalui kemarin sudah habis. Dia tidak akan kembali lagi. Kalau toh pun Allah takdirkan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka Ramadan yang akan datang bukanlah Ramadan yang kemarin. Dia Ramadan yang baru. Ini perlu difahami. Kenapa? Ramadan yang kemarin sudah le sudah berlalu dengan segala ketaatan kita dan segala mungkin kemaksiatan yang terjadi dalam kehidupan kita selama bulan Ramadan itu dia telah dia telah berlalu. Dan apa yang terjadi pada bulan Ramadan yang lalu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketaatan-ketaatan akan ditanyai oleh Allah. Ke, kalau terjadi kesalahan dan kesalahan, kekurangan-kekurangan, kekhilafan demi kekhilafan selama Ramadan akan ditanya oleh Allah. Ramadan yang akan datang bukan Ramadan yang kemarin. Ramadan yang telah lalu telah berlalu dengan segala ketaatan atau kesalahan yang kita lakukan di dalamnya. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin memberikan sedikit sudut pandang penting yang sering orang lupakan sering tak di, tidak diingat oleh banyak orang dan itulah yang ada pada judul atau tema kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia ini tema pengajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini berhati-hati selepas selepas Ramadan. Yang saya inginkan dari judul atau tema yang ada adalah saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di bulan Ramadan Allah menolong kita. Allah membantu kita. Di bulan Ramadan ada hal-hal yang spesial yang Allah Tabarak wa taala berikan kepada kita memudahkan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan berlalu, setelah Ramadan selesai, tak ada lagi kemudahan itu. Itu artinya, kalau sudah Ramadan lewat, berganti bulan yang bukan Ramadan, maka yang akan kita lalui setelah Ramadan akan lebih berat daripada apa yang kita lalui di saat kita sedang di bulan Ramadan. Dan ini poin yang banyak dilupakan oleh kaum Muslimin dan Muslimat, karena terlalu banyak orang yang merasa bahwa setelah Ramadan dirinya bersih dan suci. Dirinya sudah lepas dari seluruh dosa dan kesalahan. Ramadan terlalu mereka yakini bahwa Ramadan adalah tempat pencucian dosa. Sehingga ketika Ramadan selesai, Allah tabar uh, uh, syaitan, la'natullah 'alaihi memberikan kepada mereka pemahaman kamu sekarang sudah tidak ada dosa dosa sudah selesai di bulan Ramadan engkau sudah menjadi manusia yang kembali fitri dan fitri itu dikembalikan kepada makna fitrah kembali suci padahal fitri Aidil Fitri makna yang benar makna yang sahih tentang Aidil Fitri bukan kembali suci tapi kembali fitri yaitu kembali berbuka tidak berpuasa fitri maknanya bukan fitrah Fitri secara secara bahasa Arab maknanya bukan fitrah secara bahasa kita di Indonesia atau bahasa kita di Malaysia. Fitrah dan fitri dua hal yang berbeda. Idul Fitri bukan Aidul Fitrah. Idul Fitri artinya kembali tidak berpuasa karena fitri artinya berbuka. Mungkin di sini juga masyur kalimat iftar Iftar artinya berpuasa, berbuka puasa. Maka fitri berasal dari kalimat iftar. Bukan dari kalimat fitrah. Maka aidil fitri, aid adalah kembali, fitri adalah kembali berbuka. Kembali tidak berpuasa. Bukan kembali fitrah suci dari dosa. Bukan. Nam, saya tahu, kita tahu bahwa salah satu di antara kemuliaan bulan Ramadan adalah adanya orang-orang yang Allah Tabaraka wa taala benar-benar berikan kepadanya pengampunan sempurna dari dosa dan kesalahannya yang lalu. Sehingga ketika selesai Ramadan, habis dosa dan kesalahannya. Ada memang, tapi tidak semua orang. Kesalahan yang terjadi yang sekarang ini, yang kita lihat dari banyak orang dari pemahaman banyak orang sekarang ini, setiap bertemu dengan syawal, dia seolah-olah apa? Dosa saya sudah habis. Saya tak punya dosa lagi. Kenapa? Saya sudah berramadhan. Saya sudah puasa Ramadan, saya sudah tarawih di bulan Ramadan, saya sudah membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang syawal sudah berlalu Ramadan dan salah satu salah satu yang keutamaan ber Ramadan adalah mensucikan diri di dosa dan kesalahan. Kayaumi waladat Ramadan berlalu bagaikan dia terlahir dari rahim ibunya tak ada dosa. Pemahaman ini banyak masuk ke dalam pikiran banyak orang. Sehingga apa? Sehingga yang yang diinginkan setan, yang 'alaihi dalam pemahaman yang salah ini adalah Anda sudah bersih dari dosa, saatnya berdosa lagi. Nanti Ramadan yang akan datang cuci lagi. Basuh lagi. Ini kesalahan yang sangat fatal. Pertama, tak ada jaminan bahwa Anda adalah orang yang dosanya diampuni selama Ramadan. Siapa di antara kita yang tahu bahwa dosa kita diampuni? Berarti, pemahaman bahwa mereka merasa bahwa Ramadan ini dosa saya telah diampuni, pemahaman yang batil. Dari pemahaman yang batil, lahir lagi kebatilan yang berikutnya. Karena sifat kebatilan seperti itu, Setan tidak akan berikan kepada kita satu kebatilan dan berhenti sampai satu kebatilan itu, tidak. Setan berikan satu kebatilan untuk melangkah kepada kebatilan yang kedua. Dia berhasil kepada pelangkah yang kedua, dia akan berikan langkah yang ketiga. Berhasil di langkah yang ketiga, dia akan berikan langkah yang keempat. Oleh karena itu Allah Taala ta menyuruh kita berhati-hati terhadap langkah-langkah setan, bukan satu langkah setan, tapi langkah-langkah. Ya iwaladina amanu la ta'ttabi'u khutuwati syaitan. Hai orang-orang yang beriman, jangan ikuti apa? Ya, Langkah-langkah-langkah syaitan. Khutuwat, jama' Bukan kalimat satu, bukan kalimat mufrad, Tapi kalimat jama' Kenapa? Iblis itu melangkah satu-satu Mengajak kita keluar dari kesalahan Satu poin, satu poin, satu poin, satu poin Dan selalu Iblis mengajak manusia melangkah Dari dari satu poin kepada ke kepada poin kebatilan dari satu poin kebenaran. camkin ini sebagai tuliskan ini sebagai ilmu yang antum tuliskan bahwa iblis ketika mengajak manusia keluar kepada kebatilan dia berangkat dari satu poin kebenaran. Taib siapa yang sekarang yang mengingkari adanya keutamaan bahwa keut salah satu keutamaan ramadan adalah pengampunan dosa tak ada yang mengingkari. Bahwa di antara kemuliaan Ramadan adalah pengampunan dosa, betul atau tidak? Berarti iblis berangkat dari poin ini, poin kebenaran bahwa kemuliaan Ramadan salah satunya adalah pengampunan dosa. Maka dia mengatakan kepada manusia, "Ramadan, pengampunan dosa, Allah menjanjikan pengampunan di bulan Ramadan." Poin yang benar ini dia tarik kepada poin yang salah. Poin yang salah yang mana? Berarti kamu dosa kamu sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? keutamaan Ramadan adalah pengampunan dosa. Berarti dosa kamu sudah tidak ada. Kamu sudah bersih bagikan bayi yang terlahir seperti yang dikatakan Rasulullah SAW. Ini poin yang batil. Untuk menuju poin yang batil, syaitan datang dari poin yang benar. Ingat itu. Kaedah dalam agama Islam dalam kaidah dari, dari dari keterangan para ulama berbicara tentang tentang perangkap perangkap syaitan syaitan selalu mengajak manusia kepada kebatilan dari poin kebenaran dia berangkat dari hal yang benar terlebih dahulu untuk memasukkan manusia kepada yang batil iblis tidak akan langsung kepada poin yang batil tapi dari diambil dari poin yang benar contoh syiah misalnya Iblis mengajak manusia kepada kesesatan syiah, berangkat dari satu poin kebenaran. Apa itu? Muliakan keluarga Nabi, memuliakan keluarga Nabi, kebenaran atau kebatilan. Kebenaran, tak ada seorang pun, Muslim yang berilmu, beriman, dan berilmu di permukaan bumi yang bisa mengatakan bahwa ini bukan kebenaran, ini kebenaran hebat, kebenaran luar biasa, bahwa... Umat Islam harus mencintai Rasulullah SAW dan keluarga Rasul. Ini poin kebenaran, poin hak. Namun Iblis ingin yang batil dari poin yang hak ini. Iblis selalu mengajak manusia kepada poin kebatilan, ingat berpijak dari poin kebenaran. Baik, kalau kita faham ini, maka kita akan memahami apa yang, yang tadi saya katakan. Ramadan, Salah satu keutamaannya, kemuliaannya, fadilah Ramadan, pengampunan dosa Poin kebenaran itu, itu hak, itu benar adanya Dan kalau ada orang yang mengingkari itu berarti tidak mengerti ilmu Tak mengerti tentang, tak faham tentang keutamaan Ramadan Cuk, Tapi Iblis inginkan poin yang salah Yaitu berarti kamu telah diampuni Ini poin yang batil Ini pemahaman yang batil ini tak benar. Siapa yang memberitahu engkau bahwa engkau adalah orang yang terpilih untuk dosanya diampuni di bulan Ramadan? Engkau adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dan keutamaan Ramadan itu. Wahyu mana yang datang kepadamu? Malaikat mana yang turun kepadamu? Membawa wahyu dari Allah, membawa wahyu dari langit, bahwa engkau termasuk orang-orang yang di bulan Ramadan ini mendapatkan pengampunan dosa. Iblis memastikan itu untuk dirimu. Itu poin kebatilannya. Yang benar apa? Yang benar adalah semoga saya termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dosa itu. Yang ada adalah harapan besar dari kita. Kita harapkan kepada, dari Allah Taala ta Ya Allah, jadikan saya salah seorang di antara hamba-hambaMu yang Engkau ampuni dosanya karena telah be, 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 berusaha beribadah maksimal di bulan Ramadan. yang ada harapan besar kepastian tidak ada yang ada apa lagi yang ada adalah rasa takut ibadah-ibadah kita selama Ramadan tidak diterima Allah Taala karena tidak ada kepastian diterima atau ditolak. Sehingga sifat orang yang beriman sangat berharap Allah menerimanya, sangat takut Allah menolaknya. Kepastian diterima tidak ada, kepastian ditolak tidak ada. Kalau kita paham poin ini, fahamlah kita poin akidah di mana para ulama selalu berbicara hidup seorang mukmin itu dengan dua sifat: harap dan takut, harap takut, cemas takut, harap cemas, terus antara harapan dan cemas, dan ketakutan dan harapan. Ini yang benar, akan tetapi syaitan lihat, dia datangkan poin yang batil, yaitu karena salah satu kemuliaan Ramadan keutamaan fadilah Ramadan adalah pengampunan dosa maka engkau termasuk orang yang dosanya diampuni. Ini poin kebatilan batil yang yang banyak di pikiran manusia di zaman kita sekarang ini. Sehingga apa? Sehingga lahirlah yang tadi kita katakan selamat Beraidil fitri, selamat kembali kepada suci Semalat kembali kepada fitrah Selamat terlahir bagaikan bayi yang terlahir Seolah-olah ada kepastian Bahwa kita adalah orang yang memang dosanya diampuni oleh Allah Berarti masuk dia kepada satu poin Langkah yang batil Nampak kebatilannya? Nampak Begitu sampai kepada satu poin yang batil Dia ingin poin yang batil berikutnya kalau dia telah berhasil memasukkan poin yang batil ini Akan dia datangkan penyakit berikutnya Batil berikutnya Dan ini ciri-ciri kebatilan Ciri-ciri kebatilan mendatangkan kebatilan yang kedua Kebatilan yang kedua mendatangkan kebatilan yang ketiga Dalilnya di dalam Al-Quran Awal surah Al-Baqarah Awal-awal surah Al-Baqarah Fi kulubihim maradun Fazadahumullahu maradah. Di hati mereka ada penyakit kalau ada penyakit berarti ada kebatilan. Fazadahumullahu maradha. Allah tambahkan penyakit. Kalau ada yang batil satu, batil satu akan mendatangkan batil yang kedua. Kalau ada batil yang kedua, batil yang kedua akan mendatangkan batil yang ketiga. Dan begitu seterusnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, kalau anda ingin tahu tentang sesuatu, fanzuru ila athariha. Kalau kalian ingin tahu tentang sesuatu itu batil atau tidak batil, lihat akhir dan apa yang terjadi setelahnya. Kalau yang terjadi setelahnya kebatilan, berarti sesuatu itu batil. Kalau yang terjadi setelahnya adalah kebenaran, maka yang sesuatu itu adalah indikasi bahwa sesuatu adalah kebenaran. Baik. Setelah iblis berhasil membawa manusia kepada satu kebatilan ini, dia langkah kepada yang kedua berarti kamu sudah bersih dan suci ya kalau buat kesalahan lagi kalau buat dosa lagi ya insya Allah akan ada Ramadan yang akan datang masuk manusia kepada kesalahan berikutnya yaitu ya sudah berarti kalau kalau saya berbuat dosa lagi dosa baru sementara pahala saya sudah banyak ini kebatilan yang yang kedua Kemudian, kebatilan yang ketiga adalah akan ada Ramadan yang akan datang untuk mengikis lagi atau menghapuskan lagi dosa itu. Kebatilan yang ketiga, yaitu dari mana Anda yakin bahwa Anda bertemu di Ramadan yang akan datang? Kebatilan yang keempat, dari mana Anda yakin bahwa Ramadan yang akan datang kau akan mendapatkan pengampunan dosa juga? Bertumpuk-tumpuk tingkat kesalahan yang akan diberikan oleh iblis ta'alaullah alaihi kepada manusia. Akan tetapi, yang ingin saya ingatkan adalah inilah kebanyakan manusia yang ada di zaman kita sekarang ini di permukaan bumi ini. Ini yang kita saksikan banyak manusia, baik di negeri kami di Indonesia atau mungkin antum saksikan juga di negeri antum di sini. Ini pemahaman banyak manusia dan ini pemahaman batil. Pemahaman yang benar adalah apa yang tadi saya katakan. Ramadan bulan spesial di mana Allah Taala ta menolong kita membantu kita untuk menjadi hamba-hambanya. Diberikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Taala di bulan Ramadan. Dan setelah Ramadan selesai, datang bulan Syawal, kemudahan yang ada di bulan Ramadan itu sudah tidak ada lagi. Berarti bulan Syawal kita akan menghadapi lebih berat daripada bulan Ramadan. Begitu juga bulan Zulqa'dah begitu juga bulan Zul Hijjah. begitu juga dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thania, Rajab, Syaban, sampai akan datang Ramadan yang tahun yang akan datang. Ada sebelas bulan, Ashurun, yang berat untuk kita lalui. Kenapa? Karena pertolongan yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan sudah tidak ada. Kemudahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan untuk kita mudah menjadi hamba Allah, mudah untuk patuh, mudah untuk taat, sudah tidak ada. Nah, kamu memahami yang benar adalah: Hai hey, hamba Allah, di bulan Ramadan engkau ditolong oleh Robmu untuk menjadi hamba yang benar, untuk menjadi hamba yang patuh dan taat. Allah menspesialkan bulan Ramadan untuk menurunkan pertolongan demi pertolongan yang sangat banyak kepadamu agar engkau bisa menjadi hamba yang bertakwa di bulan Ramadan. Setelah Ramadan itu tidak ada. Inilah pemahaman yang benar tentang hari-hari yang akan kita lewati 11 bulan ke depan. Oleh karena itu, seharusnya ketika keluar bulan Ramadan bukanlah kegembiraan seharusnya semestinya keluar Ramadan yang ada kekhawatiran besar ketakutan besar di hati seorang muslim akankah dia di bulan-bulan 11 bulan yang akan yang, yang akan datang di depan ke depan 11 bulan ke depan yang akan datang akankah dia bisa mempertahankan ketakwaannya yang dia lakukan di bulan-bulan di dalam hari-hari Ramadan timbul kekhawatiran dalam dirinya, timbul ketakutan di dalam dirinya, apakah dia bisa mempertahankan ketakwaan itu? Begitu mudah bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Apakah akan mudah itu juga mudah itu juga 11 bulan yang akan datang? Begitu mudah bagi kita untuk tilawatul Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Akankah semudah itu juga di sebelas bulan yang akan datang. Begitu mudah bagi kita untuk sholat malam. Selama bulan Ramadan. Pertanyaannya adalah, akankah semudah itu? Begitu rajin kita berpuasa, begitu rajin kita tilawatul Quran, begitu rajin kita tahajud, begitu rajin kita berinfak dan bersodakah, pertanyaannya adalah, setelah bulan Ramadan selesai Bagaimana saya dengan kerajinan-kerajinan itu Bagaimana saya dengan rajinnya puasa Bagaimana saya dengan rajinnya sodakah Bagaimana saya dengan rajinnya sholat malam Bagaimana saya dengan rajinnya Melihat Al-Quran Membaca Al-Quran Mengkhotamkan Al-Quran Allah al muslimin Allah al muslimat Kalau kita kembalikan kepada kemuliaan Ramadan, di bulan Ramadan pertama sekali, iblis dan seluruh baratan taranya dari kalangan jin-jin yang ingkar, jin-jin yang kafir, dibelenggu oleh Allah. Itu kemuliaan Ramadan. Awal malam pertama datangnya Ramadan, iblis dan seluruh jin yang ingkar, jin yang selalu menggoda kita, mengajak kita berbuat maksiat, dibelenggu oleh Allah. Apa makna dibelenggu? Apakah itu makna sebenarnya? Ataukah itu makna kiasan? Pendapat ahlu sunnah, ulama ahlu sunnah itu makna yang sebenarnya. Bukan makna kiasan. Karena para ulama akidah menerangkan kepada kita hal-hal yang bersifat gaib tak boleh dikias-kiaskan. Tak boleh dimaknai makna kiasan. Karena dia hal yang gaib tak akan difahami dalam makna kiasan. Harus difahami dengan bahasa Nabi yang seperti apa yang diucapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara hal dunia, kita bisa bicara kiasan. Kenapa? Karena orang mengerti, faham akan kiasan kita. Misalnya, ini misalnya, di Indonesia, kita mengenal istilah kiasan seperti ini. Kalau ada seorang yang yang eh, yang orator mahir berkhutbah, mahir berbicara, kita menyebutnya di sana harimau panggung. Di sini apa orang nyebutnya? Ada. Tentang seorang yang mahir berkhutbah mahir berceramah, mahir ber bahasa kiasan di di di, di daerah kita Indonesia disebut harimau panggung. Tak ada di sini tak ada. Hah? Yang semacam itu apa misalnya? Tetap, ini tidak tak misalnya ada ada kalimat-kalimat seperti itu tidak? Kiasan-kiasan seperti itu dalam bahasa antum supaya lebih dimengerti. Singa. <laughs> Oke, okay. singa singi asu aja difahami singa asu aja? Tidak. Secara bahasa Malaysia difahami tidak? Singa ahlu sunnah misalnya. Tak difahami. Faham ya? Eh? Tak mungkin itu singa, karena ahlus sunnah gak mungkin singa. Kalimat itu kalimat kiasan. Faham? Bukan kalimat yang sebenarnya. Tapi bisa difahami. Kenapa bisa difahami? Kalimat ahlus sunnah, kalimat harimau panggung, panggung misalnya, tak mungkin harimau masuk panggung, tak mungkin. Tak mungkin harimau di atas pedium berbicara, tak mungkin. Jadi begitu orang mengatakan harimau panggung atau singa pedium misalnya, Orang faham maknanya, bukan singa yang sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah orang yang pandai berceramah, pandai orator, pandai berbicara, mahir mengungkapkan kata-kata. Itu inilah kalimat kiasan. Ini bisa difahami kalau orang melihat apa yang terjadi, dan kemudian kalimat kiasan dikeluarkan. Namun, kalau dia adalah masalah gaib, maka tak berlaku kiasan. Begini akidah para ulama: akidah mengatakan. Perkara gaib tidak berlaku kiasan, dan kalau kita faham poin akidah ini, kita faham banyak sekali kalimat-kalimat tentang hal gaib. Dikatakan Nabi SAW, lalu kemudian difahami secara makna kiasan, lalu di, di, dibelokkan maknanya kepada makna-makna yang batil, oleh orang-orang yang ingin menyesatkan kaum Muslimin dan menyesatkan hamba-hamba Allah, seperti dajjal lalu difahami maknanya begini-begini. Sekarang dajjal sudah tiba. Dajjal maksudnya adalah internet dan semacamnya. Paham? Kenapa? Karena dia meng mengatakan dajjal ini adalah kiasan. Dia sebenarnya bukan bukan dajjal. Tak ada makhluk bernama dajjal. Dia adalah adalah sebuah kesesatan yang merajalela menguasai dunia. Misalnya ini misalnya ketika orang membuat kiasan untuk sesuatu yang gaib lalu dimaknakan sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka manusia akan masuk ke dalam kesesatan yang panjang karena mengkiaskan menganggap bahwa kalimat-kalimat gaib bisa dikiaskan. Dan sebagian mereka mengiaskan matahari terbit di sebelah barat. Mereka mengatakan bukan matahari. Itu kalimat kiasan, bukan kalimat yang sebenarnya matahari akan selalu terbit di di timur, tak akan terbit di barat yang kita wajib pahami. Allah mengatakan, "Matahari terbit di barat." Rasul mengatakan, "Matahari terbit di barat." Fahami sebagaimana yang dikatakan Allah, "Fahami sebagaimana yang dikatakan Rasulullah." Jangan keluar dari itu. Difahami sebagaimana nas yang ada, kalimat yang ada dari Nabi SAW dan dari Allah Ta'ala. Begitu memahami poin-poin tentang ayat-ayat -ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal yang gaib. Kata mereka, "Matahari di barat, bukan matahari," itu kiasan kata mereka untuk menyesatkan manusia matahari itu adalah kiasan dari ilmu karena matahari itu menerangi sebagaimana ilmu menerangi maka ilmu Islam akan datang lebih bersinar di barat dibanding di di timur oleh karena itu mari kita belajar ilmu agama ke Amerika coba lihat karena di sana akan datang ilmu itu Ilmu Islam itu akan menyinari dunia dari kawasan barat. Dari barat dunia, bukan dari timur. Bukan dari Saudi lagi. Bukan dari Mekah dan Madinah lagi. Padahal Nabi SAW dalam hadis yang soeh mengatakan, Al-Imanu datang dari Madinah dan akan kembali ke, ke Madinah. Dari mana datangnya kesetan ini? Datang dari hal yang gaib dikias-kiaskan semaunya mereka tak tanpa dalil tanpa hujah tanpa tanpa argumentasi dan dan dalil dari Allah dan Rasulnya nah hal yang sama dengan jin yang ingkar dibelenggu jangan dikias-kiaskan yang benar fahami sebagaimana yang Allah kata sebagaimana yang Rasul katakan tentu Allah tidak ada mengatakan anak ini bukan di dalam akun, dia ada dalam hadis Fahami sebagaimana yang Rasul katakan, "Ini masalah gaib." Rasul ketika bicara masalah gaib, Rasul tidak pakai kiasan. Karena tak bisa difahami kalau dia adalah kiasan. Maka ketika makna setan dibelenggu adalah setan dibelenggu. Bukan berarti makna be setan dibelenggu adalah setan begini, setan begini, maksudnya tidak dibelenggu. Rasul mengatakan dibelenggu, "Mau apa kita?" Gitu? Kalau Allah tabaraka wa ta'ala menanya kita nanti di akhirat. Rasul mengatakan syaitan di belenggu. Kenapa engkau tidak mengatakan syaitan di belenggu? Kita jawab apa? Jawab. Namun kalau Rasulullah s.a.w. mengatakan di belenggu. Dan kita meyakini di belenggu. Sebagaimana dikatakan Rasul. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ta bertanya kepada kita di akhirat. Engkau meyakini syaitan di belenggu. Kenapa? Di bulan Ramadan. Jawaban kita jelas. Karena saya mendengar hadis dari Rasul engkau ya Rabb bahwa syaitan dibelenggu. Syaitan, iblis, dan bala tentaranya dari maruratul jin, jin-jin yang ingkar. Dibelenggu, maka saya meyakini dibelenggu karena Rasul bicara seperti itu. Dan saya tidak menemukan syarah lain dari Rasulullah tentang mana dibelenggu ini, mana dibelenggu ada ini, 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 tidak ada. Saya tidak menemukan itu di dalam, di dalam, di dalam risalah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat kita. Maka para ulama mengatakan mas ini kaedah, kaidah ya Kaedah hal-hal yang gaib jangan maha fahami kiasan fahami sebagaimana nas di dalam Al-Quran sebagaimana nas yang tertulis dalam hadis seperti yang tertulis seperti itu fahami dengan kaidah ini kita selamat dari banyaknya kesesatan yang dimasukkan kepada manusia dari kiasan-kiasan perkara-perkara gaib setan dibelenggu saya punya istilah kita punya dua musuh. Musuh pertama, musuh eksternal bernama syaitan. Musuh yang kedua, musuh internal bernama hawa nafsu. Allah menolong kita di bulan Ramadan dengan cara musuh eksternal sedang dibelenggu oleh Allah. Berarti musuh eksternal aman. Tinggal musuh apa? Musuh internal bernama hawa nafsu. Hawa nafsu di bulan Ramadan sedang lemah. Dia sedang tidak kuat. Kenapa? Sedang berpuasa. Kenapa Ustadz berani mengatakan seperti itu? Ada nas Bahwa puasa akan membuat syahwat itu terbentengi Akan membuat syahwat itu berkurang Hadis suai dari Nabi SAW Dari Imam Bukhari dan Muslim Kepada para pemuda yang sudah mau menikah Tapi belum memiliki kemampuan untuk menikah Belum memiliki biaya untuk menikah Apa kata Nabi SAW? dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim, ya masyarakat ma syabab, man istata'a minkumul al-ba'ata falyatazawwaj fa, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsan lil Wa man lam yastati' fa alayhi bis fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian para pemuda, kalau kalian sudah sudah memiliki kemampuan untuk menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil-basar. Karena pernikahan itu kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan, keinginan untuk beribadah kepada Allah, kepentingan untuk membentengi diri dari nafsu dan syahwat, maka pernikahan itu akan mampu untuk membuat mata kalian tertunduk. Dan mampu wah farsh dia mampu untuk membentengi kemaluan daripada kemaksiatan juga. Famal lam yastati siapa di antara kalian yang belum sanggup untuk menikah? Apa kata Nabi? alaihi. Bisawm, hendaklah dia memperbanyak puasa fa'innahu lahu wija puasa itu akan menjadi benteng Taming pertahannya daripada godaan hawa nafsunya untuk menikah itu nafsunya terhadap wanita nafsunya terhadap laki-laki uh, kalau dia wanita ke laki-laki kalau laki-laki kepada wanita berarti puasa adalah benteng pertahanan dari godaan hawa nafsu dalil ini yang saya mengatakan bahwa Nafsu kita di bulan Ramadan melemah karena kita berpuasa. Setiap hari berpuasa, setiap hari berpuasa, melemah nafsu kita. Berarti musuh internal kita sedang lemah, musuh eksternal kita sedang dibelenggu. Berarti ini kesempatan yang luar biasa untuk menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa musuh? dua musuhnya satu di belenggu satu sedang lemah ini yang saya katakan bahwa setelah Ramadan selesai hati-hati kenapa hati-hati ada dua musuh kita musuh pertama nafsu dan kadang sekarang tidak lagi berpuasa berarti dia ngapa berarti musuh internal apa sudah menguat lagi Musuh eksternal dibelenggu atau tidak? Lepas sudah, sudah tak dibelenggu lagi. Berakhir bulan Ramadan, datangnya tenggelamnya matahari. Akhir daripada bulan Ramadan, belenggu lepas. Dia kembali bebas untuk menggoda kita, mengajak kita ke jalan yang tidak diinginkan Allah, yang tidak diridhoi Allah tawarakahwa, ta mengajak kita untuk kita berbuat maksiat. Masya Allah, al muslimin, masya Allah, al muslimat, tidakkah ini maknanya? bahwa bulan Syawal sampai bulan Sya'ban yang akan datang akan lebih berat dari Ramadan yang telah kita lalui. Tidakkah itu artinya kita harus ekstra hati-hati berjalan di permukaan bumi ini? Bersikap untuk memilih untuk maju dan mundur dalam perilaku, apapun perilaku itu pandangan mata, ucapan lisan, pendengaran telinga, tangan, kaki, pikiran, hati, hidung dan kulit. Dalam Al-Quran, surah Al-Muddathir, setelah Allah Tabaraka Ta'ala bicara neraka, beberapa ayat setelah Allah bicara neraka, Allah mengatakan, Liman sya'a minkum an yataqaddama saya telah ceritakan kepada kalian neraka Siapa di antara kalian yang mau maju silahkan maju Siapa di antara kalian yang mau mundur silahkan mundur Ini yang saya katakan tadi Bahwa silahkan maju atau mundur Saudaraku Kau muslimin Dan muslimat Fahami poin yang 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 ini karena poin ini seperti yang saya katakan tadi Tak banyak yang membicarakannya Tak banyak yang mengingatkan dirinya Mengingatkan saudara-saudarinya kaum muslimin dan muslimat Bahwa dia lebih berhati-hati Harus lebih lebih berhati-hati di bulan di luar Ramadan dibanding Ramadan Kenapa? Pertempurannya dengan syaitan akan lebih berat di, bulan, di luar Ramadan Pertempurannya melawan hawa nafsunya akan lebih berat di di luar Ramadan. Oleh karena itu dia harus berhati-hati, lebih lebih berhati-hati, lebih sangat berhati-hati. Dan semangat dia untuk beribadah, taat kepada Allah, mencapai ketakwaan tak sama dengan Ramadan. Semua kita merasakan itu. Masuk bulan Ramadan, seolah-olah ada keringanan yang luar biasa untuk taat kepada Allah. Langsung di malam pertama Ramadan itu seperti kok lebih dekat dengan Al-Quran lebih dekat untuk tahajud, untuk sholat malam, lebih dekat untuk berpuasa di hari pertama, dimulai hari pertama Ramadan. Apa yang terjadi? Allah alam. Kemungkinan, saya tidak berani memastikan, inilah kenapa kita merasakan keringan itu karena setan dia belenggu. Saya tidak berani memastikan, tapi salah satu bahwa setan dibelenggu berarti yang mengajak-ngajak kita untuk malas baca Al-Qur'an, ngajak-ngajak kita untuk mengajak kita untuk malas sholat mengajak kita untuk malas taat kepada Allah tabaraka wa taala sudah dibelenggu oleh Allah sehingga terjadi kemudahan, gampang mudah bagi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah ta wa taala. Oleh karena itu lihat firman Allah di dalam Al-Qur'an ketika Allah menyuruh kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala min qablikum dengan adanya puasa, apalagi puasa itu di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan adanya puasa di bulan Ramadan itu mudah bagi kalian, mudah-mudahan kalian mencapai ketakwaan di bulan Ramadan. Itu kenapa ada pertolongan dari Allah, ada bantuan dari Allah, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan di bulan Ramadan, yang tidak Allah berikan di luar Ramadan. Begitu Ramadan selesai, berarti di hadapan kita. Ada rintangan-rintangan berat, ini nasihat secara umum. Namun, nasihat saya secara khusus kepada kita yang di dalam bulan Ramadan belum juga bisa bertaubat. Kita tahu siapa diri kita, dan masing-masing kita tak boleh bicara orang lain atau menyalahkan orang lain salahkan diri sendiri dan introspeksi diri sendiri nilai diri sendiri dan bicara tentang diri sendiri karena agama itu Allah turunkan untuk memperbaiki diri sendiri bukan untuk bicara tentang orang lain saya tahu siapa saya di bulan Ramadan sebagaimana anda tahu siapa diri anda di bulan Ramadan kalau ternyata di bulan Ramadan saya atau anda belum bertaubat Padahal bulan adalah bulan Ramadan Namun masih saja ada shh, Dosa yang kita tak mau berhenti Tak mau tinggalkan Tak mau taubat Bukankah taubat itu meninggalkan dosa? Menyesali dosa-dosa yang lalu Dan punya tekad untuk tidak lagi akan melakukan dosa itu kalau ternyata di bulan Ramadan yang luar biasa hebat itu, pertolongan Allah yang sangat besar Allah turunkan di bulan Ramadan, kita belum bisa bertaubat, belum kita gunakan kesempatan Ramadan itu untuk bertaubat, maka syawal akan lebih berat. Kenapa? Bulan Ramadan saya tidak bisa bertaubat. Di saat syaitan dan iblis laknat yang kafir dibelenggu oleh Allah dan syahwat melemah, pintu surga semua dibuka, pintu neraka semua ditutup. Tidak kita, tidak bisa kita gunakan kesempatan hebat itu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi hamba yang bertakwa taubat dari dosa-dosa. Kalau itu tidak bisa kita lakukan di dalam Ramadan. yakinkah kita bahwa setelah semua itu tidak ada? kita bisa bertaubat kepada Allah. Secara hitungan matematika, secara hitungan uh, apa namanya? pikiran apa namanya? secara logika itu yang tidak mampu dan tidak bisa bertaubat di dalam Ramadan, logikanya dia tidak akan mampu bertaubat di luar Ramadan kecuali orang-orang spesial yang Allah berikan karunia spesial kepadanya. Kita tidak mengatakan mustahil tapi kalau bulan Ramadan dia tidak bisa bertaubat, apakah dia akan bertaubat di bulan Syawal, Dulkadah, Dzulhijjah atau tidak kita, 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 kita tidak berani mengatakan mustahil, akan tapi kita berani mengatakan pasti lebih berat. Kesempatan emas ada, tak tak dimanfaatkan. Apakah ketika kesempatan emas itu sudah tidak ada, bisa memanfaatkannya dengan baik? Maka Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat Ini yang ingin saya sampaikan Di dalam tema atau Unwan atau judul Kajian berhati-hatilah Selepas Ramadan Kenapa Akan lebih berat daripada Ramadan yang telah kita lalui Hidup kita Tujuannya adalah akhirnya Bukan yang sekarang Tujuan daripada hidup kita Orientasi hidup kita yang terakhir kalau akhirnya baik, maka itu tanda-tanda kebaikan akan ada setelah kematian. Namun kalau akhirnya buruk, itu juga tanda-tanda alamat bahwa akan ada keburukan setelah kematian. Mari kita gunakan sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur kita, untuk benar-benar menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan kalau ingin menjadi hamba yang taat dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala para ulama mengatakan jangan anggap susah jangan anggap sulit dan payah jangan tidak payah menjadi hamba yang 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 saleh cukup kata para ulama tahu mengerti jalan ini boleh atau tidak ini diizinkan Allah atau tidak kalau diizinkan kerjakan, kalau tidak hentikan. Sudah. Itu saja. Syarat untuk menjadi orang saleh adalah itu. Ketahui berilmulah, pelajari bahwa sesuatu yang akan kita kerjakan ini diizinkan Allah atau tidak diizinkan Allah. Kalau diizinkan Allah kerjakan. Kalau tidak diizinkan Allah hentikan. Kalau tidak tahu, bertanya kepada yang tahu. Kalau tidak berilmu, bertanya kepada yang berilmu. Allah mudahkan kepada kita komunikasi, alat komunikasi, alat informasi Allah mudahkan kepada kita. Tanya, telepon, kirim WA. Saya ingin melakukan ini, saya ingin mengelaku, mengerjakan ini. Apakah ini diizinkan oleh Allah Taala? Kemudian, masya Allah juga media-media sosial banyak sekali untuk tempat kita mencari ilmu. Asal kita pastikan bahwa dai atau ustadz yang berbicara adalah ustadz yang benar-benar memiliki komitmen untuk termasuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah tulisan-tulisan para ulama juga sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa kita masing-masing sehingga tak ada lagi uzur bagi kita untuk tidak tahu kalau ingin menjadi orang saleh jangan anggap itu jalan yang terlalu terlalu susah terlalu payah tidak. cukup dua poin Pertama, ketahui apakah sesuatu yang akan kita kerjakan diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau diizinkan kerjakan, kalau tidak tinggalkan. Itu saja. Tak tahu tanya. Semoga nasihat ini yang saya berikan pada kesempatan yang berbahagia lebih kurang satu jam berbicara tentang ini semoga Allah berikan kepada kita manfaat dan faedah di dalam uh, ...nasihat ini dalam tausiah ini insya Allah Ta'ala. Dan kepada Allah Ta'ala saya berdoa... ...semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah... ...untuk berhadapan dengan dua musuh kita... ...musuh internal dan musuh eksternal kita. Walaupun kita tahu... ...untuk menghadapi mereka setelah Ramadan berakhir... ...akan lebih berat... ...daripada menghadapi mereka di bulan Ramadan Akan tetapi rahmat Allah tidak boleh dibatas-batasi hanya di bulan Ramadan Walaupun kita tahu akan lebih berat Akan tetapi kita yakin bahwa Allah Tawaraka wa Ta'ala akan memberikan taufik kepada hambanya Yang serius ingin mendapatkan taufik darinya Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk melawan hawa nafsu kita. Karena itu salah satu sifat penduduk surga. Dan juga melawan godaan-godaan syaiton Karena itu adalah sifat wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang bisa saya sampaikan secara tausiah Dan kalau ada pertanyaan ya Silahkan ditanyakan Kalau saya ada ilmunya Saya akan jawab insya Allah ta'ala Sekiranya saya tidak tahu Tidak bisa menjawabnya Tidak ada ilmu Tentang jawaban yang antum tanyakan Saya hanya akan bisa mengatakan Allah ta'ala Ala waalaikum. So, Naam. Boleh. Baik. Pertanyaan pertama. Apa hukumnya membawa handphone, membawa HP ke dalam toilet? Pertanyaan ini aneh. Kenapa aneh? ini bendanya apakah benda seperti ini dilarang oleh Allah atau dilarang oleh Rasul masuk toilet ini bendanya ini boleh tidak masuk toilet tak boleh, kenapa benda mulia ini boleh tak masuk toilet tak mulia pun tahulah kita jawabannya apa? Boleh. Kenapa timbul pertanyaan? Datang pertanyaan tadi. Karena manusia terlalu cerdas. Kadang kecerdasan dia membuat dia bingung. Apa dia kata? Dia kata, di dalamnya ada Al-Quran, Ustaz. Ya kan? Tauyid. Ada nggak dalam diri anda? Surat Al-Ikhlas Kulhu Allahu Ahad Allahu Samad Lam Yalid wa Lam Yulad Walam Yakun Lahu Ada enggak dalam hafalan-hafalan antum? Ada? Kenapa masuk toilet? <laughs> Kalau ada di dalam hafalan handphone Sama dalam hafalan antum Mungkin antum yang ada hafal Al-Quran Dua juz, tiga juz, sepuluh juz, atau tiga puluh juz Kalau Al-Quran yang ada dalam handphone, dalam HP, tak boleh masuk toilet. Penghafal Al-Quran tak ada yang boleh masuk toilet satupun. Taib. jadi, kadang-kadang kita membuat, kita, kita membuat perkiraan sendiri, perhitungan sendiri, dan jawaban, cari jawabannya. Paling yang tidak boleh masuk toilet adalah, sesuatu yang mengandung kalimat Allah. Itu yang kita tahu di dalam, di dalam di dalam sunnah Nabi SAW kalimat Allah lafzul jalalah tidak boleh dibawa toilet Muhammadur Rasulullah khatam Nabi ada tulisan Muhammad Rasulullah Rasul tidak mau masukkan ke toilet di 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 di, di, di apa namanya di bu, dicopot dulu di, di, buka dulu dicabut ditaruh di luar baru masuk toilet kenapa ada tulisan mulia Allah nggak ada Ustaz saya ada wallpapernya ada ada tulisan Allah hapus wallpaper itu. Itu yang tak boleh masuk toilet. Kalau antum ada di di, di halaman luarnya ada tulisan Allah nggak boleh masuk toilet. Oleh karena cukup halaman luar ini biasa-biasa aja gambar bunga, gambar bukit. Jangan buat lafaz jalalah. Atau jangan ada suara-suara mulia di saat handphone itu berbunyi nada dering. Jangan buat azan sebagai nada dering surat al-ikhlas, al-fatihah sebagai nada dering handphone, nada, nada jangan. Kenapa? Karena itu akan berbunyi di di toilet, nggak boleh. Ya, ini jawaban saya semoga difahami dan dimengerti. Jadi kalau handphone saja tidak ada di dalamnya gambar di sini di, di layarnya tak ada tampilan kalimat lafzul jalalah Allah dan di dalamnya tidak ada nada dering ketika dia dihubungi akan ada suara azan bacaan surah al-fatihah misalnya atau surah al-ikhlas. Misalnya, maka silakan masuk toilet. Kenapa? Karena tidak akan ada yang tidak akan ada yang berbunyi kalimat-kalimat mulia berbunyi di sana. Sekaligus saya ingatkan bahwa belum beberapa bulan yang lalu saya mendengarkan tausiah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin, salah satu rekaman kajian atau tausiah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin beliau berkata tentang haramnya beliau mengatakan haram hukumnya haram kata beliau beliau uh, salah seorang ahli fatwa ulama besar di Arab Saudi ya Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi beliau mengatakan saya menukilkan fatwa beliau haram hukumnya menjadikan adzan atau ayat-ayat Al-Qur'an sebagai nada panggil Kenapa? Karena Al-Quran tidak dijadikan untuk itu, Adhan tidak dijadikan untuk itu. Dan di antara yang beliau bicarakan adalah, Al-Quran itu bisa berbunyi di dalam toilet. al -Adan itu bisa berbunyi dalam toilet, Al-Quran itu bisa berbunyi dalam toilet. Namun beliau lebih menekankan kepada bahasan, bahwa Al-Quran tidak dijadikan untuk nada sambung, nada panggil. Adhan tidak dijadikan Allah untuk nada panggil. Adhan untuk dijadikan Allah untuk Mengingatkan manusia akan Masuknya waktu sholat Bukan untuk nada panggil Wallahu ta'ala a'la, ala wa alam. Ini jawaban saya maka Ketika tidak ada suara Yang akan keluar dari handphone Di dalam toilet Dan tidak ada lafaz-lafaz mulia Tampak dan tampil Di handphone di dalam toilet Maka tak ada Larangan untuk uh, Membawa toilet itu masuk ke dalam ke dalam uh, membawa handphone itu masuk ke dalam toilet maka Al Quran yang ada tersimpan di memori handphone itu sama dengan hafalan Al Quran yang tersimpan di dalam memori seorang hamba seorang manusia dengannya Allah izinkan dia untuk masuk ke dalam toilet asal jangan dibacakan dan ditampilkan dan disuarakan wallahu taala walam Pertanyaan kedua: "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Bagaimana membatasi usaha kita sebagai manusia untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dalam hal urusan duniawi, dalam hal urusan pekerjaan, bahwa sejatinya semua yang nanti akan terjadi sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membatasi usaha kita sebagai manusia untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dalam urusan duniawi, dalam urusan pekerjaan? Bagaimana membatasi usaha? Saya untuk mencoba untuk memahami bahasanya. Bagaimana membatasi usaha yang kita cita-citakan bahwa sejatinya semua yang nanti akan terjadi sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dalam takdir. Ya, apa makna membatasi di sini? Saya ingin tahu, saya takut salah faham. Apa makna membatasi ini? Siapa yang bertanya ini? Apa makna membatasi yang antum inginkan? membatasi ini maksudnya apa? membatasi tak 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 perlu harus semangat semangat sekali gitu tak perlu harus harus ah se oh, baik 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 saya takut saya takut salah faham <laughs> saya takut salah faham Bismillah mungkin pertanyaannya adalah Apakah boleh kita maksimal sekuat tenaga di dalam melakukan usaha-usaha untuk mencapai cita-cita duniawi? Lalu bagaimana dengan segala galanya sudah diatur oleh Allah di dalam takdir gitu kan? Betul tidak? Baik. Pertanyaannya adalah Bagi antum kalau bertanya pertanyaan seperti itu, saya akan balik bertanya. Yang nyuruh membatasi siapa? Oh, tak boleh. Tak boleh seperti itu. Artinya, kalau dunia ya biasa-biasa saja gitu. Tak boleh, maksimal. Tak boleh, uh, ekstra perhatian. Tak boleh, terlalu serius. Harus dibatasi. Hanya sampai segini bolehnya siapa yang membatasi. Tak ada ayat Al-Quran. Tak ada satu hadis Nabi SAW memberikan batasan. Dalam usaha ya. Dalam usaha kita untuk mencapai sesuatu urusan dunia. Apa batasannya sampai di sini boleh, sampai di sini tak boleh. Usaha, saya bicara usaha ya. Kalau cinta ada, yaitu jangan cintai dunia melebihi akhirat. Itu ada batasannya. Kalau Anda mencintai dunia lebih daripada akhirat, Anda masuk kepada pekerjaan perbuatan yang salah dan keliru, dan bisa-bisa kecintaan terhadap dunia yang lebih daripada akhirat membuat Anda tertarik untuk melakukan maksiat di dunia dan melupakan akhirat atau mengabaikan akhirat. Tapi ini perkara dunia yang hukum dunia itu pertama diizinkan Allah dan dimubahkan oleh Allah. Yang kedua, perkara dunia itu sudah Allah letakkan di dalam hati kita kecintaan kepadanya. Allah telah menciptakan di dalam hati kita kecintaan kepada dunia dan perhiasannya. Namun, Allah melarang kita mencintai dunia itu lebih dari akhirat. Subhanallah, para sahabat, para sahabat Nabi SAW pergi berdagang berbulan-bulan baru balik ke Madinah. Siapa di antara kita yang pergi berdagang berbulan-bulan baru balik ke Malaysia? Ada enggak? Berarti kita mengatakan apa? Para sahabat lebih mencintai dunia dibanding kita? Umar, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, terkenal dengan safar mereka. Pergi, berda, pergi berdagang, balik lagi Itu sekali berangkat pulang-pulang 6 bulan, 3 bulan baru pulang Ke kota Mekah Demikian juga selama di kota Madinah Saya ingin mengatakan begini Selagi tidak ada batasan syariat Berarti Allah tidak memberikan batasan Ketika tidak memberikan batasan Berarti kita diizinkan untuk melakukan kalau selagi itu suatu hal yang sifatnya halal. Saya boleh berbisnis Ustaz, dengan keuntungan yang saya saya usahakan, saya cita-citakan keuntungannya satu juta ringgit, boleh. 10 juta ringgit, boleh. 100 juta ringgit, boleh. Siapa yang menghalangi? ada ayat Al-Quran yang sekira-kira membatasi kalau seandainya bisnis itu mencapai target keuntungan sekian kilogram emas berarti sudah mencintai dunia bukan begitu Rasulullah SAW bersabda ihris ala mayam fa'uk tamaklah engkau kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu wala ta'ajis jangan melemah Sesu sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu di dalamnya berlaku seluruh yang sifatnya manfaat dan bukan mudarat. Tamaklah kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepadamu dan jangan melemah. Wa in falatakul, law anni fa, kada kana kada, fa law taftau Kalau engkau ternyata ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan yang engkau inginkan, Jangan katakan seandainya saya melakukan ini akan terjadi seperti ini. Kalau kemarin saya tidak lakukan ini maka tidak jangan lakukan katakan itu. Fa inna law Karena sesungguhnya kalimat lau seandainya 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 itu membawa membuka pintu amal bagi syaiton untuk menggoda ke jalan yang salah. Tapi katakan qadar katakan bahwa itu sudah takdir Allah. Saya usahakan ini Usaha saya, usaha yang halal, usaha yang Allah ridhoi, usaha yang tidak ada dosa di dalamnya, tak ada riswah di dalamnya, tak ada tak ada perbuatan dosa di dalamnya, tidak ada riba di dalamnya, tidak ada janji-janji yang dusta di dalamnya, tidak ada sumpah-sumpah dusta di dalamnya, saya lakukan. Dengan penuh semangat, namun Allah takdirkan berbeda yang terjadi, Qadar Allah takdirkan. Namun untuk melakukan semua yang bermanfaat Nabi mengatakan ya ihris tamaklah engkau kepada sesuatu yang memberikan manfaat kepada muwala ta'jaz jangan melemah berarti tidak ada batasan kalau boleh dikatakan batasan batasannya adalah halal dan haram batasannya adalah halal dan haram nggak ada batasan angka-angka mungkin yang anda antum yang anda pahami dalam pertanyaan ini angka-angka mungkin ya dunia bolehnya begini, kalau sudah begini namanya, uh, uh, hubbud dunia, cinta dunia, tak ada. Kalau itu yang ditanyakan, tak ada. Tapi kalau yang ingin ditanyakan batasan, saya hanya bisa menjawab batasnya itu halal dan haram. Selagi yang Anda lakukan adalah halal, keuntungan 10 juta ringgit, silahkan. Selagi yang Anda lakukan yang haram, keuntungannya satu ringgit haram. Jadi pahami? bahkan berlaku sebaliknya. Yang Anda lakukan halal, keuntungannya satu juta ringgit halal. Yang laku Anda lakukan yang haram, keuntungannya lima ringgit haram. Berlaku sebaliknya. Kalau Anda lakukan yang halal, keuntungannya lima ringgit halal. Ke, yang Anda lakukan yang haram, keuntungannya satu juta ringgit haram. Namun Allah telah memberikan kepada kita Kecintaan terhadap dunia Dan kecintaan itu Tak Allah ta haramkan Siapapun diantara kita Sekarang ditanya, termasuk saya ditanya Kalau anda diberikan oleh Allah pilihan Keuntungan 5 ringgit, sejuta ringgit Pilih yang mana? Pasti sejuta ringgit, itu dah Tak ada lagi itu Semua kita sepakat itu. Kenapa? Allah sudah jadikan itu Kecintaan dalam hati, sifatnya permanen, tak bisa lagi dirubah-rubah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran, Zuyina nasi, minan wal banina, wal Allah berikan kepada manusia kecintaan syahwat kepada anak keturunan, kepada wanita, maksudnya laki-laki kepada wanita, wanita kepada lelaki, dan kepada harta yang melimpah ruah. Allah berikan kepada kalian kecintaan kepada harta yang melimpah ruah. Uthman lebih kaya dari banyak orang kaya di zaman kita sekarang. Tapi Uthman ahli surga. Dan banyak orang kaya di zaman kita sekarang masuk neraka karena kayanya. Karena harta yang dia miliki. Harta yang dia dapatkan. Karena dihasilkan dari hasil yang haram. Sementara Uthman menghasilkan dari hasil yang halal. Dan mereka belanjakan untuk yang haram. Sementara Uthman membelanjakan untuk yang yang halal. Jadi batasannya hanya halal dan haram, nggak ada yang lain. Halal sedikit bagus, le banyak lebih bagus. Haram sedikit buruk, banyak lebih buruk. Pertanyaan jawab lebih parah. Jadi urusan dunia saudaraku, urusan dunia, harta dunia, ya, cita-cita dunia dengan segala harta dunia, Tinggal jawab dua pertanyaan. Kalau dua pertanyaan ini terjawab dengan baik, nikmati sebanyak apapun. Kalau tidak baik, tinggalkan sebesar apapun. Pertanyaan pertama adalah dari mana engkau dapatkan. Pertanyaan kedua adalah engkau gunakan untuk apa? Hanya itu, tak ada yang lain. Kalau dua pertanyaan ini bisa Anda jawab dengan harta Anda yang ratusan juta ringgit, silahkan. Tapi kalau dua pertanyaan yang tidak lulus per jawabannya, walaupun hanya 10 seratus, seribu, nanti pertanyaan Allah, Allah Allah akan tanya kita dengan harta kita dua pertanyaan itu. Pertama, bagaimana cara engkau mendapatkannya? Jawaban kedua, engkau belanjakan kemana? Engkau gunakan untuk apa harta itu? Maka harta yang kita miliki dua pertanyaan itu. Dari mana kita dapatkan? kemana kita gunakan, kemana kita, untuk apa kita belanjakan. Dua pertanyaan terjawab dengan baik, silahkan sebanyak apapun. Dua pertanyaan itu tidak terjawab, tidak benar, tidak baik jawabannya, tidak bagus jawabannya, harus tinggalkan. Banyak bukan berarti tak zuhud, sedikit bukan berarti tawal tuh. Sedikit bukan berarti zuhud, banyak bukan berarti tidak zuhud. Betapa banyaknya Uthman yang kaya raya jauh lebih zuhud dari orang miskin zaman kita sekarang. Uthman kaya raya Luar biasa zuhudnya Dibanding orang miskin di zaman kita Sebagaimana orang miskin di zaman kita muslim Mungkin lebih zuhud daripada Raja-raja dunia di zaman kita sekarang Jadi zuhud tidak ada hubungannya dengan Berapa harta yang dia miliki Berapa jumlah kekayaan yang dia miliki Tak ada hubungan dengan itu sama sekali Hubungannya dengan halal dan haram Yang melakukan untuk keuntungan dunia dari jalan yang haram berarti tak zuhud. dan melakukannya dengan cara yang halal dan menggunakan untuk hal yang halal, membelanjakan untuk hal yang halal, berarti orang zuhud. Sebanyak apapun harta yang dia miliki. Jadi kalau ada orang pakai mobil mewah, jangan anggap dia tak zuhud. Eh, tak zuhud orang ini. Keretanya mah, keretanya kereta apa? Kereta mahal misalnya. Siapa yang bilang? Boleh jadi orang yang di kereta mahal sangat zuhud sekali. Dan boleh jadi orang yang Tak punya kereta pun tak zuhud. Walau tak punya kereta, wallahu alam. Jadi, itu sih jadi yang bisa saya pahami. Jadi, kalau untuk urusan dunia, Allah tidak pernah menghalangi. Yang penting, jawab dua pertanyaan. Namun, saya tambahkan satu poin lagi: kalau kita memang punya usaha, bisa mendatangkan keuntungan dunia yang banyak, niatkanlah di dalam hati ketika akan melakukan itu niatkan untuk diinfakkan visabilillah jangan niatnya hanya untuk dinikmati tapi niatkan untuk untuk membantu sesuatu yang bersifat dakwah entah mem, mem, banyak sekali hal-hal dakwah yang antum lebih tahu kalau di sini bagaimana entah membangun masjid kalau di negeri kita gampang mudah untuk membangun masjid ya untuk penghafal penghafal Al-Qur'an untuk, penghapal -penghapal Al -Quran, untuk mencetak buku-buku untuk membiayai dakwah yang mengacu kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh niatkan untuk itu dan ketika niat itu benar-benar ada pasti ketika dapat keuntungan itu langsung diniatkan sesuai dengan niatnya masing-masing kita misalnya Ya. Semua kita bisa. Misalnya 5% dari total penghasilan bulanan saya untuk dakwah. Misalnya 5%, misalnya. Sebenarnya kita semua kita bisa melakukan itu. Termasuk yang tadi. Ketika mulai berusaha, bercita-cita dunia, niatkan untuk dakwah. Ya. Kita tahu di sebagian kaum muslimin ketika membuat usaha, dia dia benar-benar bertekad 25 persen keuntungan bersih kemu, dari murni keuntungan 25 persennya untuk dakwah. 25 persen. Padahal Allah Ta'ala telah hanya mewajibkan berapa? 2,5 persen. Berarti ini kemuliaan yang luar biasa. Dan yakinlah kalau niat itu benar-benar tulus dalam hati, benar-benar ada di dalam hati, maka akan berbeda mencari rezeki dengan cara niat yang dengan ada niat yang tadi dan dengan mencari rezeki hanya untuk dinikmati. Beda jauh. Akan ada sesuatu yang luar biasa nikmat mencari nafkah kalau memang sekian persen benar-benar kita niatkan untuk visabilillah untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Hey, Ayo Berkenaan dengan Nabi Yusuf Alaihissalam, meletakkan bejana minuman ke dalam kendaraan saudaranya, apakah ini dari perintah Allah atau hikmah dan kebijaksanaan Nabi Yusuf Alaihissalam. Uh, yang bisa difahami dari Al-Quran adalah dari Allah. Yang bisa difahami, kita ambil pelajaran dari Al-Quran itu adalah dari, dari Allah. Mari kita buka ayatnya. Banyak yang bertanya-tanya seperti ini, itu ya dari dari Nabi Yusuf kah atau memang dari Allah Taala. Ta Ada ayat di dalam surat Yusuf itu sendiri yang mengisyaratkan bahwa itu datang dari dari Allah. Surat Yusuf ayat 76 Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 76 Kadalika kidna li Yusuf Kadalika kidna li Yusuf Maka al yakhud akhawa fi dinil maliki illa ayya sya'allah Narfa'u darajatim man nasha' Wa fauqa kulli zi'ilmin alim Di dalamnya Allah Ta'ala ta berfirman, yang artinya, kadzalika kitna yusuf, li yusuf. Demikianlah kami menyusun perencanaan untuk yusuf. Demikianlah kami telah membuat perencanaan itu, untuk yusuf. Berarti, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya mau bertanya, kalau seseorang melaknat atau mencela, mengatakan perkataan kotor terhadap kawannya dan kawan tersebut tidak memaafkannya karena kawannya sangat sakit hati. Apakah amal ibadah puasanya diterima oleh Allah? Saya mana tahu diterima atau tidak. Saya tidak tahu diterima atau tidak. Karena diterima atau tidak itu hanya Allah yang tahu. Jangan amalan dia, amalan saya tidak tahu diterima atau tidak. Tetapi yang harus difahami adalah dosa-dosa itu bisa membuat puasa akhirnya tak ada tak ada pahalanya. Ini yang harus difahami. Berbuat dosa bisa membuat pahala pahala puasa tak ada. Kenapa? Sudah habis dibakar oleh dosa. Bisa membuat seperti itu. Sehingga ketika dia melakukan perkataan perkataan kotor, melakukan melaknat atau mencela dengan perkataan-perkataan kotor kawannya sendiri, perkataannya kotor itu bisa membuat pa, membuat e, puasanya itu tak ada pahalanya sudah. Berlaku dalamnya hadis Nabi SAW merubba sa'imin so laisa lahu min siyami illa al-ju' wal -antos. Boleh jadi ada orang yang berpuasa, tak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar, tak ada yang didapatkan dari posenya kecuali hanya haus atau dahaga. Kenapa? Pahalanya sudah habis. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosanya. Maka soal diterima tidak diterima itu tak bisa ditanyakan karena masalah gaib. Saya kalau katakan diterima, saya bu, saya dusta. Kenapa? Dari mana dalilnya saya diterima? Kalau saya katakan tak diterima, dusta juga. Kenapa? Dari mana dalilnya tidak diterima oleh Allah? Itu perkara gaib. Diterima tidak diterimanya ibadah seseorang hanya Allah yang tahu. Kalau saya berani mengatakan diterima, saya dusta. Saya berani mengatakan tak diterima, dusta. Tapi saya berani mengatakan orang yang mencela, orang yang memaki, mencela, mencaci maki orang lain boleh jadi. Mungkin saja dosa-dosanya itu membuat pahala pahala puasanya tidak ada. atau mengurangi pahala puasanya sehingga dia tak tak mendapatkan pahalanya secara maksimal. Tapi sebagian telah dikurangi oleh dosa yang dia lakukan ketika dia sedang berpuasa. Sebuah hadis yang sahih ya, riwayat Imam Ahmad dan riwayat juga Imam, Imam Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zuri wal 'amala bih, Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta Dan tidak meninggalkan ucapan atau perbuatan-perbuatan dosa Maka Allah tidak punya hajat ketika dia tinggalkan makanannya Dan ketika dia tinggalkan minumannya ini yang bisa kita ketahui, ini yang bisa kita sampaikan. Soal diterima tidak diterima, saya tidak bisa berbicara apapun soal itu. Kenapa? Diterima tidak diterima itu urusan gaib. Hanya Allah yang tahu. Dan seorang manusia tidak boleh bicara gaib Kecuali sesuatu yang ada ayat Sesuatu yang ada hadis berbicara tentangnya Dengan nas yang ada di dalam Al-Quran Nas yang ada di dalam hadis Tanpa itu berbicara gaib adalah dusta a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila seorang majikan punya punya apa tadi? Punya pekerja pesuruh dan pesuruhnya ini melakukan dosa dan maksiat, apa yang terbaik? Diberhentikan, dipecat dalam bahasa kami, dibuang, tak bekerjakan lagi. Terus datang pekerja lagi. Maksiat lagi, buang lagi gitu. Kemudian datang pekerja lagi, maksiat lagi, buang lagi gitu. Kemana kita akan menemukan manusia yang tidak berbuat dosa sekarang ini? Saya tidak mengatakan bahwa silahkan. Saya hanya mengatakan bahwa transaksi akad antara kita dan seseorang hanya dinilai di akad itu. Adapun dosa orang yang melakukan dosa di luar akad itu, itu bukan lagi tanggung jawab kita. Faham? Misalnya, akad kita dengan dia, akad apa? Akad dia bekerja di kebun kita, dia bekerja di rumah kita, dia bekerja sebagai sopir pribadi kita. Itu akadnya. Pertanyaannya adalah, apakah akad ini halal atau haram? Halal, saya memberikan dia pekerjaan ini, saya berikan dia gaji, dia mendapatkan gaji, saya berikan kesempatan dia untuk sholat, saya berikan kesempatan dia untuk zuhur, untuk asar, untuk maghrib, untuk insya. Tapi dia tidak lakukan zuhur asar Malik dan isya. Apakah akad saya dengan dia menjadi akad yang haram? Jawabannya tidak. Dia bekerja di kebun saya. Saya punya kebun sawit misalnya. Dia bekerja di, di kebun sawit saya. Akadnya adalah dia bekerja sebagaimana pekerjaan-pekerjaan buruh-buruh sawit. Apakah itu halal? Jawabannya halal. Kalau halal berarti halal kita mempekerjakannya. Soal kemudian dia tidak berpuasa. Soal kemudian dia tidak sholat bukan? Tak ada hubungannya dengan dengan akad yang terjadi antara kita dengan dia. Bukankah para sahabat berakad dengan orang kafir dalam berdagang? Berakad tidak dengan orang kafir? Apakah orang kafir itu sholat? Mustahil. Apa orang kafir itu berpuasa? Berpuasa pun dia akan diterima oleh. Tapi apakah akad yang dilakukan oleh para sahabat dengan orang kafir itu terhitung dosa karena memberikan uang bisnis kepada orang kafir? Maka akad dinilai sesuai dengan akadnya di luar yang ber, tidak ada hubungan dengan akad itu tidak akan membuat akad itu menjadi cacat, menjadi haram. Kecuali di akad itu sendiri terjadi terjadi dosa. Contoh, Anda harus lakukan ini nggak enggak boleh salat zuhur misalnya. Berarti akadnya sudah ada akad yang mengandung memiliki unsur dosa, unsur maksiat. Tapi kalau akadnya akad yang bersih daripada maksiat, kemudian orang yang berakad dengan kita Uh, tidak melakukan ketaatan kita tidak tidak berdosa dan ketika Umar Utsman radhiyallahu uh, Umar radhiyallahu taala anhu mempekerjakan orang-orang Yahudi di dalam di, di, kebun kurma orang Yahudi jelas tidak sholat orang Yahudi jelas berbuat syirik dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab mempekerjakan mereka di kebun-kebun di ladang-ladang uh, kurma milik kaum muslimin dan milik baitul mal bahkan Intinya adalah akad dinilai sesuai dengan akad itu sendiri. Namun, hal yang sangat baik, hal yang sangat afdol, apabila di saat menerima awal dibicarakan, jadi di saat pertama kali dia akan diterima wawancara, anda mau jadi sopir saya, anda mau jadi uh, pesuruh atau pekerja di kebun saya, ada saya ada syarat, kamu harus sholat lima waktu. Dan kalau kamu tidak, ini bagian daripada akad kita. Kalau kamu tidak sholat lima waktu, saya akan tegur kamu dan saya anggap bagian daripada daripada kesalahan dalam pekerjaan. Bisa, boleh. Sehingga dari awal kita sudah punya punya akad bersama dia bahwa kita punya punya power, punya kekuatan untuk menyuruh dia sholat. Karena itu bagian daripada perjanjian kita dari awal. Karena itu yang saya inginkan. Saya tidak mau yang bekerja di kebun saya tidak sholat. Kalau dia dia tidak mau sholat, tinggalkan karena mengeluarkan dia karena setelah sesuai dengan akad yang yang kita sepakati di awal tanda tangan di awal dan kita bicarakan di awal boleh tak zalim namun kalau itu tidak ada di awal kemudian dia melakukan pekerjaan dengan baik lalu kita kita campakkan kita buang sementara kita tidak pernah melakukan akad bersamanya selama bekerja bersama kita di kebun kita atau di dia harus sholat misalnya ya Tid tidak ada dia melakukan kesalahan dalam dalam akad itu kemudian kita kita putus dengan dengan semena-mena dengan zolim maka itu kesalahan kita. Wallahu taala. 6, fadl nah, dua atau tiga pertanyaan paling banyak. Apabila seorang wanita berbisnis dan membuat iklan di media sosial dalam barang yang dia dagangkan dan yang dia jual, apakah ini apa tadi dosa? Pertanyaannya berarti apa apakah ini? Iya. Apakah ini dibolehkan atau tidak? Jawabannya sama dengan yang tadi. Apakah dalam iklan tadi dia melakukan yang haram atau tidak? Kalau dia melakukan yang haram dalam 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 iklannya, maka dia berdosa. Kalau dia tidak melakukan yang haram dalam iklannya, maka dia tidak tidak berdosa. Di antara yang haram apa nampak aurat? Di antara yang haram apa suara yang dibuat-buat seindah mungkin? dalam bahasa kita Indonesia mendayu-dayu sehingga me membuat syahwat kaum laki-laki fala takduna bil qawli fi qalbihi marad janganlah wanita itu membuat suaranya merdu-merdu supaya jangan laki-laki yang punya penyakit di hatinya terpedaya selagi dia bicaranya tidak di di merdu-merdukan ya dia bicara biasa saja datar saja kemudian dia tidak menampilkan aurat maka tidak ada mu musik tidak ada musik di dalamnya tidak ada kata-kata yang terlarang di dalamnya maka wallahu alam ya wallahu alam sejauh yang anda tahu selagi tidak ada maksiat yang dilakukan maka tidaklah haram walau seperti yang saya katakan saya tahu bahwa walau afdolnya dia cari orang lain untuk mengisi suara Mengisi yang laki-laki Bukan dia langsung tampil Untuk ada di FB tersebut Di media-media sosial Yang dia gunakan untuk berbisnis tersebut ya, Itu yang paling afdol Tapi saya tidak mengatakan itu haram Selagi dia tidak melakukan yang haram Wallahu'alam Enam Uh, kalau tanda yang dimaksud bukanlah sebuah kepastian ya, ini ibu ibu tak, tak tak mendengar kita ulangi pertanyaannya adalah apabila seseorang amalannya di setelah Ramadan berketerusan bacaan Al-Qur'annya berketerusan berlanjut salat malamnya berlanjut kemudian puasa sunatnya kemudian dia kerjakan berketerusan itu tanda amal Ramadan yang diterima kalau tidak berarti tidak diterima kalau makna tanda di sini adalah hanya indikasi. Tak ada kepastian. Ya. Maka benar. Tapi kalau seandainya tanda di sini maksudnya adalah berarti kalau tidak lanjut pasti amal Ramadannya ada kepastian tidak diterima kalau tidak berkelat, berketerusan. Tapi kalau berketerusan berarti amalnya diterima, enggak ada juga. Karena apa ya? Saya katakan tadi bahwa diterima tidak diterimanya amalan seseorang masalah gaib. Namun para ulama berbicara di antara tanda-tanda yang dengannya diharapkan semoga amal ibadah kita diterima adalah bahwa ibadah amal kita di bulan Ramadan mendatangkan kebaikan-kebaikan di luar Ramadan. Di antara kebaikannya apa? Berketerusan, berkelanjutan. Yang tak biasa sholat malam menjadi terbiasa sholat malam. Yang tidak rajin membaca Al-Quran menjadi rajin membaca Al-Quran. Sebelum Ramadan yang lalu tak rajin membaca Al-Quran. Namun karena dia Benar-benar beribadah, kemudian memudahkan dia untuk, setelah lepas Ramadan, dia lebih mudah membaca akun dari sebelumnya. Diharapkan inilah tanda-tanda indikasi bahwa ini diterima oleh Allah, namun kepastian tidak ada. Wallahualam, soalan terakhir, insya Allah, ini memang sesuatu yang. Mem, me, me, memerlukan tekad yang kuat. Di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Qur'an. Namun untuk sebanyak itu di luar Ramadan mungkin mungkin tak mudah, tak gampang, susah. Saya mengatakan yang penting adalah ada baca Qur'annya. Kalau selama Ramadan target per hari setengah juz atau satu juz maka usahakan di luar Ramadan tetap ada baca Quran Walaupun mungkin jumlahnya lebih sedikit daripada Daripada yang di dalam Ramadan Kalau dalam Ramadan satu juz Di, di mulai syawal ini cukup lima, lima halaman Seperempat juz misalnya Atau dua halaman Dua, dua lembar Seperlima se Seperlima juz misalnya Jadi per lima hari tamat satu juz Per lima hari tamat satu juz kalau per lima hari tamat satu juz berarti memerlukan berapa bulan untuk khatam? Tiga 30 kali 5? lima ha? 150 hari. Hanya sekitar 5 bulan kita bisa khatam. Setengah tahun khatam Al-Qur'an. Setengah tahun khatam Al-Qur'an. Tak tak juga mesti harus selama Ramadan 2, 11 rakaat atau 23 rakaat bagi yang, do, yang yang lebih daripada 11 rakaat di luar Ramadan juga harus 23. Enggak. Yang paling penting adalah istiqomah mengerjakannya. Kenapa? Karena memang Ramadan spesial. Tapi jangan berhenti. Lanjutkan dan teruskan ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan di dalam Ramadan. Di luar Ramadan lanjutkan, teruskan membaca Al-Qur'an membaca Al-Quran Sholat malam, sholat malam Berinfak, berinfak Rajin gudul basar, rajin gudul basar Rajin menjaga lidah, rajin menjaga lidah Rajin mendengarkan yang baik-baik Meninggalkan Mendengarkan yang tidak baik Hal yang sama Walau dengan volume atau jumlah yang berbeda Wallahu'alam Ini yang harus kita usahakan Kenapa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Ahabul amali ilallahi adwa Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang berketurusan, walaupun sedikit. Jadi bukanlah maknanya harus tetap seperti Ramadan karena untuk bisa seperti itu juga banyak manusia yang tak sanggup karena Ramadan memang spesial. Namun jangan berhenti membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, bacalah Al-Qur'an setiap harinya di luar Ramadan. Rajin berzikir di luar di dalam Ramadan, rajinlah berzikir di luar Ramadan dan pertahankan dan pasti akan lebih eh, tak semudah selama Ramadan karena poin yang tadi kita katakan. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah ridhoi dan Allah cintai dan semoga Allah berikan kepada kita ketakwaan dan semoga kita diwafatkan Allah tabaraka taala di atas iman dan takwa. Semoga kita diwafatkan Allah di atas husnul khatimah semoga Allah mengampuni kita di saat Allah memberikan menghisap kita di yaumil mahsyar kelak dan semoga kaki kita dikuatkan Allah di atas sirat di saat kita nanti berjalan di atas sirat amin ya rabbal alamin kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah uh, selesai kuliah kita mohon maaf atas uh, masa yang uh, singkat jadi kita tak dapat nak jawab semua soalan banyak alhamdulillah banyak soalan yang bagus semuanya tapi mohon maaf kita tak dapat nak jawab satu-satu uh, kita doakan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan ustaz dan ustaz dapat nanti ada peluang dapat kembali Lagi lah. masya-Allah tuan-tuan uh, ada buku <coughs> ni kita bagi free memang ustaz Hafiz Basir terjemahkan beliau uh, Beliau kelulusan uh, dakwah Usuluddin Madinah dan juga MA daripada Universiti Riyadh. <coughs> beliau terjemahkan dan beliau bagi percuma. Kalau masih perlukan, kalau ada nak buat kuliah ke apa boleh ambil banyak lagi kat belakang benda tu, uh, buku tu. Buku tu saja percuma lah, buku dalam kedai untuk dibelilah. Uh, okay. Jadi terima kasih banyak kepada yang datang. Mohon maaf hari ini kita tak susun meja lagi. Hari Senin baru kita start kuliah secara rasmi kembali dan kita akan susun meja. Jadi boleh follow untuk program-program Ikutilah kajian-kajian rutin yang ada kitab supaya kita punya uh, ilmu lebih tersusun. Itu saja, terima kasih banyak. Barakallahu fiqh.